Pemirsa, aksi seorang wanita yang diduga akan melakukan bunuh diri viral di tengah publik. Wanita tersebut diduga hendak mengakhiri hidupnya di stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh dua orang petugas kereta api termasuk penyelamatan bayi sang ibu. Dan saat ini rekan kami sudah berada di lokasi kejadian. Langsung saja kita sapa ada Valeri Budianto di sana. Valeri, bisa Anda gambarkan seperti apa kejadiannya saat itu? Ya Iqbal dan juga Gema, inilah tempat kejadian perkara terjadinya video viral yang menunjukkan adanya aksi seorang wanita yang terlihat seakan hendak membuang bayinya di perlintasan KRL pada hari Sabtu 2 September 2023 lalu. Meski demikian, aksinya ini berhasil digagalkan oleh dua petugas kereta komuter Indonesia dan diketahui kemudian bahwa ternyata sang ibu tersebut bukan hendak membuang bayinya, melainkan akan melakukan percobaan bunuh diri. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana kronologi kejadian dan juga apa yang sebenarnya terjadi di perlintasan kereta api stasiun Pasar Minggu di hari Sabtu 2 September 2023 lalu, kita akan langsung berbincang dengan salah satu petugas yang berhasil menggagalkan aksi nekat dari wanita tersebut. Di sini ada dengan Pak Soharlan. Pak Soharlan, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pak Soharlan, Bapak ini merupakan pihak yang berhasil menyelamatkan bayinya ya Pak? Bapak yang menggendong bayi tersebut, benar? Betul, Pak. Pak Soharlan, mungkin bisa diceritakan saat itu Bapak menyelamatkan bersama dengan seorang rekan lainnya ya, dengan Pak Ali. Nah, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih kronologi kejadian tersebut dan juga detik-detik terjadinya peristiwa aksi nekat dari ibu tersebut? Menurut saat saya sedang di peron 3, saat teman saya sedang patroli dan sedang mobil di peron, saya dikontak oleh Bapak Ali untuk membantu dia karena ada ibu-ibu yang mencurigakan di ujung peron. Lalu setelah dikonfirmasi dari Pak Ali, si ibu tersebut ingin bunuh diri katanya. Nah, setelah diselamatkan oleh Pak Ali, dia mengontak saya, lalu saya membantu Pak Ali untuk menenangkan si ibu. Tapi si ibu tetap masih mau berontak. Lalu saya mengambil si bayi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pak, mungkin bisa kita gambarkan ya, situasi terjadi di malam hari dan kala itu Bapak hanya dua orang yang berpatroli di sini, memang bertugas ya Pak. Untuk Pak Ali ini yang berada di peron 2 di sebelah sini, sedangkan Bapak berada di seberang ya Pak, di peron 1, di peron 3. Oke, kemudian Bapak dikontak melalui HT oleh Pak Ali yang menyatakan bahwa terlihat ada seorang ibu yang mencurigakan ya Pak di sebelah sini. Kemudian Bapak nyebrang atau seperti apa Pak? Saya setelah dikontak karena si ibunya mau bunuh diri, saya langsung ke TKP langsung untuk membantu Pak Ali karena si ibu tersebut terus berontak, ingin langsung mau loncat, nggak mau dipegang terus gitu ya, nggak mau untuk ditenangkan. Setelah saya langsung ke TKP, karena terlihat membahayakan untuk si bayi. Nah, si bayinya saya langsung angkat saja. Saya langsung amankan. Saya ajak bayinya. Setelah si ibu masih terus berontak, karena terus si ibu masih berontak, akhirnya bayinya saya ajak aja langsung ke puskes. Pak, situasi stasiun Pasar Minggu di malam hari itu seperti apa, Pak? Kok bisa tidak begitu terlihat atau si ibu ini nekat untuk memutuskan di malam hari ingin melakukan percobaan bunuh diri? Kondisinya seperti apa Pak? Biasanya setiap di malam hari di akhir pekan? Karena kalau misalnya untuk di peron 2 memang agak landai, cuman berbeda dengan di peron 3 yang lebih masih ada banyak penumpang yang naik turun di peron 3 untuk pulang ke Bogor. Kalau saat untuk di peron 3 nggak terlalu ramai memang posisinya pas saat kejadian, tapi pas di peron 2 memang agak landai. Jadi terlihat ibunya mencurigakan saat kita saat Pak Ali sedang berpatroli ya. Nah, melihat si ibu itu mencurigakan, kenapa ada di bibir peron,
mendekati hampir mau loncat karena jadinya si Pak Ali mendekati. Oke, Bapak, apa ada kata-kata yang diucapkan oleh sang ibu? Karena disebutkan ibu ini sempat memberontak ya, dan oleh karena itu bahkan bayinya sempat Bapak angkat terlebih dahulu, namun sang ibu tetap ngotot ingin melakukan percobaan bunuh diri. Kata-kata apa Pak yang dilontarkan bentuk pemberontakan tersebut? Saya hanya mendengar, lepaskan, biarin, saya hanya mendengar itu aja sih Kak. Oke. Kita ketahui bersama kalau sebenarnya sang suami ini sempat mengantarkan sang ibu dan juga anak ke stasiun ini ya Pak, dan sedang membeli minum. Nah bagaimana reaksi dari sang suami begitu mengetahui ternyata sang ibu ini melakukan dugaan percobaan bunuh diri ini Pak? Apa reaksinya ketika dibawa juga ke pos SAPAM yang berada di stasiun? Yes, suaminya sih terlihat kaget ya. Karena bayinya saya bawa dan istrinya juga ditenangkan oleh teman saya Pak Ali. Ya, setahu saya kan karena si suaminya habis beli minum kan setelah sampai di poskes, si ibunya udah mulai tenang, jadi bayinya saya serahkan kembali ke ibunya. Untuk kondisi bayi ketika Bapak coba gendong dan juga selamatkan ini seperti apa? Apakah menangis atau bagaimana? Ya, bayinya ya terlihat kaget ya, ya menangis lah pastinya. Tapi karena memang di pas saya gendong masih terus menangis, makanya saya ajak aja langsung ke poskes. Namun akhirnya diketahui ketika di pos membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi hal tersebut. Dan penyebabnya apa Pak untuk dugaan bunuh diri ini disebutkan oleh sang ibu? Kalau itu untuk masalah rumah tangga aja sih. Siap, terima kasih banyak Pak Soeharlan atas waktunya. Ya pemirsa, kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi dua petugas KCI yang sigap berani untuk menyelamatkan aksi nekat dari sang ibu, dan juga perlu menjadi catatan bahwa penyakit kesehatan mental ini tidak boleh diremehkan, patut diwaspadai sehingga kita sebagai masyarakat harus selalu berbuat baik kepada semua orang dan juga jangan sampai aksi kita ini membahayakan orang lain. Sementara demikian Iqbal dan juga Gema, kembali ke Anda di studio. Baik, Valeri Budianto dari Stasiun Pasar Minggu Jakarta. Terima kasih atas laporannya dan hati-hati. Valeri, di belakang Anda ada kereta yang segera akan melintas. Terima kasih, Valeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.